Dari Pak Arjuna kembali, beliau bertanya, kalau kami perah, masih diperah menjelang lahiran dan ternyata lahir seperti itu, dok, apakah susu yang dikeluarkan itu termasuk kolostrum atau bukan? Kalau dari pengalaman beliau sih yang ditemukan susunya berupa cairan, bukan kental seperti itu. Ya, itu susu biasa, Bang, bukan kolostrum, Bang. Jadi, manajemen perkawinan, pencatatan perkawinan itu sangat penting di kambing perah. Kapan dia harus diberhentikan, dikering kandangkan. Karena kalau ambingnya nggak istirahat, kita pernah kemarin ada juga satu sapera yang kayak gitu, nggak lupa, lupa nyatet kawinnya, pas itu lah kok, karena kawin koloni, kalau nggak salah ingat pas kawin koloni, cuman dia kawinnya agak lambat, agak terakhir gitu di koloni. Jadi kemarin itu masih diperah, pagi, sore, lahir. Jadi nggak sempat istirahat ambingnya. Produksinya langsung cepat turun, kemudian anaknya jadinya nggak dapat kolostrum. Kambing perah itu kalau yang bagus, itu minimal 1,5 bulan istirahat, kering kandang. Nah, kalau udah pakai genetik-genetik yang banyak kecampuran darah sane, ini nanti masalahnya di situ. Harus tega mengeringkan. Jadi, harus kalau sapera gitu, harus tega mengeringkan. Gimana cara pengeringkan kering kandangnya? Gampang. Abang nggak usah kasih konsentrat, abang kasih hijauan cuma sumber serat kering. Kalau perlu, misalkan hanya jerami saja, 3 hari, gitu kan, nggak usah kasih minum. Itu nanti langsung susunya langsung cepat kering. Nah, saran saya pas kering kandang, kasih antibiotik khusus kering kandang di putingnya. Ada itu yang suntikan jadinya itu ada yang khusus kering kandang. Jadi, manajemen kambing perah memang paling repot. Makanya saya paling senang belajar di kambing perah, karena itu paling repot. Bagaimana menata perkawinan, kapan dikering kandangkan, gimana urusan anaknya, gimana produksinya biar bisa bagus, gimana macam-macamnya. Nah, itulah. Gitu, Bang. Jadi kalau bisa dicatat ya, mulai dicatat lah kapan kawinnya, kapan ininya gitu. Siap, Dok. Oke, Bang. Ya, Terima kasih banyak teman-teman sudah mau setia ngobrol-ngobrol, kita bercakap-cakap di sini. Kangen juga kan ngopi bareng ya.